Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar? Nadia. Ya? Engkau tua bapak. Apa dia? Engkau tua bapak. Apa dia? Tak kita ni hal semua. Tidak. Surat 5. Tapi hari tu yang ke surat 5 ni dah baca dah, cuma yang makna ni belum lagi kan? Oh, muka tua di limau. Hari tu lah, minggu, 2 minggu lepas kot yang Saza, sebelum Saza dia sempat buat yang baca dia sampai habis tu muka ni. Tapi dia punya tadabur belum lagi. Oh. Nanti tunggu Saza kalau makna nak sambung ni ataupun nak masuk muka surat baru. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sehat? Ya, okey, kejap, kejap. Suara okey tak? Suara jelas. Jelas eh? Okey, kejap. Okey. Kejap eh. Agama yang masuk ke? Akma, apa khabar? Sehat, Akma? Akma? Ya? Akma sehat? Batuk, batuk sikit-sikit. Masih batuk lagi, Masya Allah. Masih batuk lagi? Masih tak baik lagi ke? Ada sikit-sikit lagi. Oh, insyaAllah. Semoga cepat sembuh eh. Apa? InsyaAllah kita doakan. Aku masih ada cepat sembuh. InsyaAllah. Okey. Suara. Okey. Kita ada Kak Noh Fazila. Kak Noh, apa khabar Kak Noh? Sihat? Alhamdulillah sihat. Imam. Imam sihat. Alhamdulillah. Baru habis. Selesailah banyak-banyak perkara. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah. Tak lama nak balik ni. InsyaAllah, itulah. Tak sabar nak balik. Dah habis dah memang? Belum. Ada lagi lah. Tolong datang, nak datang tolong. Jom kan? Bila kan? Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau boleh, sambut lagi tetamu. Tapi dah nak akhir kan? Tapi kalau tak dapat juga datang, tolong doakan saya ya. Ya, amin, amin. Selamat sampai, selamat urusan dengan sempurna. Amin, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Kayaknya lama kita tak bersiaran ni. Yam, apa khabar? Sihat, Mariam? Okey. Alhamdulillah, sihat Kak Limah. Sihat kau? Rindu kan Kak Limah? Bagusan, rindu dah sangat-sangat ni. Ha? Lama tak bersiaran ni. Tak ingat lagi. Tapi doalah insyaAllah lepasnya okey kot. Boleh apa berterusan kita insyaAllah. Bila Kak Limah balik? InsyaAllah. Lagi 3 minggu kot. InsyaAllah tak dapat tiket lagi. Kalau Raya tak Haji ada apa-apa. InsyaAllah. Raya Haji jumpa kat sana. InsyaAllah. Kita pun dah tak lama lagi kan. Raya apa nak masuk Zulhijjah kan.
Okey, alhamdulillah, moga-moga semuanya sihat dekat sana. InsyaAllah dapat kita bertemu nanti, insyaAllah. Okey, Najiha. Okey, sementara tunggu yang lain, mungkin ada yang masih lagi tunggukan. Najiha, okey. Boleh. Najiha, sihat. Okey, okey. Okay. Boleh kita mula, insyaAllah. InsyaAllah, okey. Okey, dan yang lain-lain. Good. Kat sana, maghrib, isyak pukul berapa? Kat mana, pukul berapa? 8.40. Dah isyak dah. Oh, 8.40. Ya, akak buatlah solat. Apa dia? Eh, takut laju. Apa kena tinggal. Oh, takut ketinggalan ketami. Bagus, semangat tu. Semangat. Orang pertama masuk. Boleh dapat. Boleh dapat. Hadiah istimewa. Amin. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita mulakan lah insyaAllah. Makan nanti makan apa, malam makin larut kan. InsyaAllah. Okey, Najihah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat. Ahniah. Ramliza dah masuk. Alan wasahlan kepada sahabat-sahabat pencipta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pada hari ini, malam ini. Kat sana malam, kat sini masih petang eh. Okey, untuk kita meneruskan program talaki tahsin dan juga tadabbur ringkas terhadap ayat-ayat yang kita baca. Okey, sambungan. Ada dua kali tu saya rasa terkilan sangat sebab masa tak mengizinkan, terlalu sekejap kan. Masa tu ada tetamu. Okey, alhamdulillah. So, lepas raya ni saya pun menerima tetamu beraya. Tapi beraya kat rumah saya lama lah. 7 hari, 8 hari. Beraya daripada Malaysia kan. Okey, alhamdulillah. Ada empat kumpulan. Empat grup lah semalam yang terakhir. Alhamdulillah. Allah bagi kekuatan untuk saya dan keluarga untuk menerima dan meraihkan mereka, menyambut dan juga melayanlah insyaAllah bawa mereka kemara Tehran. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur sangat Allah bagikan kita kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah, yang tidak terhitung, yang tidak ternilai, walaupun rezeki yang tak semestinya kita nampak kan, tetapi rezeki yang kesihatan yang baik itu rezeki, ketenangan itu rezeki, dapat senyum rezeki, dapat hadir majlis ilmu rezeki, dapat melakukan ibadah rezeki kan. Alhamdulillah, kita dapat mengucap syukur, mulut kita dapat menyebut, dapat membaca Al-Quran, dapat bersujud, dapat rukuk. Dapat memuji Allah, itu pun rezeki. Alhamdulillah. Okay, syukur kita. Okay, kita teruskan insyaAllah hari ini. Moga-moga Allah terus merahmati kita dengan asbab Al-Quran ini ya. InsyaAllah. Okay, moga rahmat itu terus datang. Terus memayungi kita dalam diri dan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita dan siapa juga yang bersama-sama kita. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Baik, hari ini kita teruskan. Baca dulu ayat yang ketiga. 20, tapi Najihah request supaya kita tadabur yang terlepas tu hari tu tentang ayat 25 okey, dan apa ya, tentang nyamuk dan beberapa tadabur yang lain tu okey, insyaAllah kita baca dulu okey, terima kasih juga kepada Najihah yang terus setia untuk menjadi host untuk sama-samalah mengendalikan program ini okey, alhamdulillah. Baik, boleh tulis dalam grup tu surah Al-Baqarah ayat 30 muka surat 6. Okey, boleh kita sambung insyaAllah. Baik, dah ready semua? Alright, saya bacakan dulu dua ayat. Okey, dua ayat lah sebab ayat ni panjang kan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, ayat yang ke-30 Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Kalau nak berhenti kat situ lah, eh. Kalau nak sambung pun boleh. So kalau nak berhenti tu kena 6 lah, eh. 6 harokat. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Okay, Alhamdulillah. Baik, siapa nak cuba untuk praktis, kita silakan. InsyaAllah sambil tu kita tahsin lah mana yang apa agak-agak kalimah yang perlu kita apa tu tahsinkan ni, insyaAllah. Okey, siapa nak mula dulu? Kak Noor. Kak Noor orang pertama masuk tadi, okey? Kak Noor mula? Ya, insyaAllah. Ya, ya. Alhamdulillah. Okey, silakan. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الحمد لله ما شاء الله تبارك. Senang kita mendengar alunan ayat suci Al-Quran, yang syadu, masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey, bacaannya bagus. Okey, ada nak cuba lagi? Okey, cuma saya, okey, saya nak ulas sedikit-sedikit, Okey, untuk perhatian semua yang ada ni, alam wasalan kepada yang baru menyertai. Baru masuk, Airia, Hania, Farhana, Sarah, Zawiyah. Okey, baik, ayat yang ke-30, surah Al-Baqarah. Okey. Wa iza kena nipiskan zal keluar lidah, ingat za za zizu keluar lidah bagi nipis, okey, berbeza dengan zai, za zizu. Wa iza qo tebal, qo keluar atas, ruk tebal kan, ada 7 tu, so qo to do zo ro kho, okey, sebut 7 beradik yang tebal, semuanya kena sebut dengan tebal, okey. Ro di rabbuka, ro berada atas sebab dia Rabbuka, sebab berada di atas, dibaca tebal. Dia bukan huruf tebal tetapi dibaca tebal. Sebab di baris atas atau baris depan. Rabbuka lil malala. Itu okey. Ada apa tu? Gelombang. Ada ombak rindu tu. 4 hingga 5 harokat. Dan satu kalimah. Malaikat. Malaikat tu dalam satu kalimah. Jadi dalam satu kalimah tu dia 4 hingga 5 harokat. Namanya mad mutasil. Dan satu kalimah. Malaikat. Malaikat. Okey. Ini non sabdu, ingat kena dengung. Ini jadwa ilum tanya berfa ifa fil ar tebal, di tebal bari bawah, do di du, kho tebal, kho khi hu, so kho,
Eh, bukan kha. Jangan senyum. Jangan buka mulut. Okey. Jangan apa lebarkan mulut. Kho. Okey. Masam mulut. Khalifah. Ha tu dibentikan dengan apa? Ta marbutah. Ta dua titik tu kita bagi dia ha. Terus ganti kepada ha besar. Ha simpul. Ha di pangkal hakum. Eh. Jadi apa juga bila kita jumpa ta. Jangan baca khalifatan. Ha, dia tak jadi man iwat. Sebab dia marbutah dia special sikit. Dia istimewa daripada yang lain-lain eh. Kita yang titik dua eh. Baca, dibaca dengan ha besar. Berhenti eh. Oh, lu, lu tu ada gelombang 4 hingga 5 rukat. Ataja, ja, ja, kokola, ataja, kokola yang ringan saja. Ataja, ataja. Okey, kokola sederhana. Alu, ain. Okey, kat sini, ain. Okay. Jaga mahra ain. Alu, fi, ha, fi, dua, ha, dua. Mai, nanti, ya. Ma'alguna, mai, uf, fa tu ada, alhams. Ada rohawah, yuf, bagi dia angin sikit, yuf. Ay rahawa yuf. Okey ada angin ni. Eh? Yuf. Si du fi ha. Fi du ha du. Wa yas. Sin tu pun ada berdesir. Ada hal aham. Wa yas. Macam Kak Noor tadi cakap. Wa yas. Jangan lokit nak bagi sin tu. Berdesiran. Ni desiran. Bukan angin je berdesir. Bukan angin je berdesir. Tapi urut pun berdesir. Bukan air aja mengalir tetapi huruf pun mengalir. Dia juga mengalir. Wayas. Okey, berdesir dan mengalir. Wayas. Wayas. Tu kita nak cantikkan bacaan. Okey. Wayas. Masa terlalu saya tak dapat nak ulas panjang-panjang. Okey. Ni time untuk kita baiki lagi. Cantikkan lagi. InsyaAllah. Kalau jumpa tadarus akan datang. Bacaan kita dah lebih mantap. InsyaAllah. Semua kita ni dah bagus-bagus bacaannya. Lebih baik. Lebih cantik. Kalau sekarang dah B bacaannya pergi pada A atau kalau sekarang A dah dapat A plus dah nanti A plus A plus 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 lagi insyaAllah itu memang tuntutan Allah suruh satu jihad dan satu pahala satu amal jihad amal yang dapat pahala kalau kita berusaha untuk baiki bacaan kita itu satu usaha yang Allah pandang yang Allah nilai okey right Okay, wayas, fikud, wayas, fikud, dima. Okay, tadi berhenti. Kalau berhenti, 6 harokat. Wanah, ni ha banyak ni, ha pedas ni. Pedas-pedas kita pedas-pedas kita makan. Makan cili api. Banyak-banyak. Wanah, nunu, sab, bihu. Hu pedas, biham, ha pedas lagi. Biham, dika, wanuqat, disulaqo, wanuqat, ko tebal, okay. Apa huruf tebal eh munqad disulak kap tu ada alham okey alak okey ada angin baik kan lagi qala i tebal ini ini non sabdu ada gigi tu kena lama dengung suara yang keluar daripada hidung jangan segan-segan nak singgah kan jangan lukit nak singgah kat hidung tu suara qala ini ini bagi singgah kejap kan Raya-raya kan singgah kejap umur singgah. Singgah tu maknanya bagi ada tempoh singgah. Okey? Kalau lalu je lain. Qala inni saya lalu je rumah apa? Rumah Norin contohnya. Lalu lain. Singgah tu dia ada sedikit tempoh. Qala inni ani ni ada payung, ada gelombang. Gelombang 4 inci. Okeylah. Okey. Ain jaga ain a'lamu ma la ta'ain sekali lagi ta'lamun okey ayat yang ke-31 wa'al lam tu bagi penekanan ni ulang kaji lah ingat balik kan ni refresh balik supaya harapnya ujung dapat pangkal pun tak lesap jangan kita dapat ujung apa patah ujung dapat pangkal lesap kita tak nak ujung dapat pangkal pun lekat itu ya. Itu kita punya pepatah. Alright. Walaupun dah lama tinggal ni. Dah dekat sebulan. Okay. InsyaAllah. Wa'allama dua harokat. Sebab aru alif sebelumnya amzah. Dua. Kalau amzah itu di atas alif. Dia duduk satu harokat. Tengok. Boleh tengok saya screen tu kan. So amzah tu sebelum alif dia dua. Wa'allama adamal as. Okay. Asma 4 hingga 5 rakaat. Akulah. Dua boleh berhenti situ. Sa keluar lidah nipis.
thumma arada a a. Okey, jaga makhraj a, siapa yang belum belum boleh tu tacap lagi a ai u a ai u a gitu kat sini pertengahan alkum. Jangan bagi dia berkeluar daripada rumah yang salah. Pintu salah kat mana, Ain? Lalu salah keluarnya daripada hidung. Dia sengau kan? Bukan. Di pertengahan halkum tu. Okay? Ra tebal. Ra-da-hum. Ra-da-hum. Tu baru perfect kalau sebut. Tum-ma-ra-da-hum. Tu perfect. Sebutannya. Sekali lagi. Alal-malaikah. Saya jemput lagi. Kita jumpa lagi pakatan malaikat. Okey, sikit lagi. Fa qaw tebal. Jangan qaw tu mulutnya kena apa tu? Masamlah. Fa qala non ada mim yang kecil tu. Mim kaki ni panjang ke bawah, itu bukan signal untuk berhenti kan. Itu adalah iklab. Non mati jumpa ba. Non mati tu non kosong kan, berjumpa ba. Masuk aja kepada sebutan mim. Qala dengung. Qala fa qala bi u dua. Mak badal u dua ni dua. U ni bi asma'iha. Okey, buat banyak gelombang ni. Okey. Ma'iha ula. Okey, sempurnakan tempoh 4 hingga 5 harakat tu. Okey, walaupun namanya berbeza tak apa, kita tak pergi dulu pada nama hukum kan. Kita tengok tanda dan cara nak baca. Ma'iha ula i'ing. Non mati berkaf ifa ing kun. Non mati bertaf pun ifa. Nipis. Ing kuntum sodiqin. So tebal. Qi tebal. Sodiqin. Qi'ku. Sodiqin. Okay. Baik. Dah ramai masuk ni. Okey, siapa nak cuba sekali lagi? Okey, kita jemput. Cuba Umi. Okey, siapa dapat dia cepat. Siapa cepat? Pak-paknya. Siapa dapat, dia lah yang dapat. Okey, okay, Ronorin. Okey. Okay. Silakan. Lama tak dengar Ronorin. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajim. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal mala'ika. Qala anbi'uni bi asma'iha in kuntum sadiqin. Okay, alhamdulillah. Insya-Allah tuan-tuan yang tabarakallah. Okay, alhamdulillah. Okay, lagi ada siapa? Seorang lagi sebelum kita pilih. Okay, kita bagi 3 orang ke untuk cuba tadi Kak Noor. Lagi seorang, ada siapa nak cuba? Okay. Ini peluang nak cuba? Merebut-rebutlah kita. Fastabiqul khairat. Okay, Hania. Silakan. Hania. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaa'ik
rabbika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, tanwin tu pada jajak Hania. Tanwin pun fa tu, ifa tu, tanwin masuk pada fa. Dengung sedikit. Inni ja'ilum, dan nak sebut fa. Okey, tanwin tu, lum dan nak sebut fa, tapi jangan sebut dulu sampai cukup dengung baru pijak makhraj fa. Okey, cuba. Inum. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbitu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inna ni yang sekejap. Kap tu nipis. Lak. Wanah tadi pun pedas. Wanah nunu sabbihu bihamdika wanu qaddisulak. Cuba. Tak cukup pedas eh. Pedas. Pedas. Wanah nunu sabbihu bihamdika wanu qaddisulak. Disulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Ro tu bagi tebal boleh ro. Ro. Tengok mulut saya. Ro. Summa aro. Jangan lebar mulut. Mulut tu kena bulat-bulat. Aro. Summa aradahum 'alal malaika. Ro tu satu harakat je. Summa aradahum. Summa aradahum 'alal malaika. Waqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Okey, qaf bagus eh. Satu, tapi bari atas tadi tu macam kurang sikit. Faqo. Cuba sebut faqo. 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 Pakor. Betul pakor. Pada apa sebenarnya penyakit tekan. Jangan pakor. Pakor. Kan lain pakar dengan pakor. Okey. Baik. Kita terus ayat yang ke 32 dan 33 eh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Satu lagi. Qala ya adamu ambi hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Surakallahu azim. Okay, kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okay, jangan nak tanya. Jangan bagi orang je cakap. Jangan tengok suara you all ni. Okay. Okay, baik. Tadi, okay, ayat yang ni tadi banyak qaf, sebutan qaf. Sebutan ha, qalu subha, okey, baik-baik. Dan ada banyak gelombang tu 4 hingga 5 rakaat.
Ombak rindulah nak mak. Okey. Ayat yang ke 33 tu qala ya. Ada ada ombak rindu kat situ. Kemudian ada banyak kat sini juga mim kecil ada iqlab eh. Qala ya adamu ambihum. Okey. Mim nanti jumpa ba itu pun dengung. Hum bi asma'ihim. Okey, kena sedia nafas panjang-panjang sikit lah. Eh, nak baca teknik pernafasan tu. Jaga apa, kaedah pernafasan untuk baca Quran. Kena tarik nafas tu eh, supaya nafas kita tu agak panjang dan tak terputus. Putus. Jadi ada banyak kan, ada banyak gelombang, ada banyak apa tu, iklab dan juga apa tadi, ma'al gunnah dan juga non-sabdu. Okey? Ha, cubalah. Boleh baca insyaAllah. Okey, siapa nak cuba? Ha, silakan. Baik, ayat yang ke 32 dan 33. Ha, silakan. Aram Lizal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey, alhamdulillah. Okey, ada siapa lagi? Yang nak cuba nak tanya, boleh tanya insya-Allah. Okey, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Okey, Siti Mariam. Okey, Mariam silakan. Kejap-kejap kali mah. Tengok Quran. Ni tak berapa nampak dalam ni. Okey, ayat 32. Ayat 32. Surah 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. Yam Mariam, kenapa nak dia berebut-rebut jemput sin tu? Sin tu bagi dia cantik sikit. Dia macam biasa nak sebut mim tu. Mengalir. Ada. Okey, mulut mengalir. Falamma ba'um bi asma'ihim bi as. Apa tadi yang sebut bi asma? Bi asma. Okey. Falamma ba'um bi asma'ihim. So ada hangin, ada alir. Okey. Terus. Qala alam aqul lakum inni a'lamu qaybas samawati wal ard. Ghaibi. A'lamu ghaibas. Jangan jadi kom tak. Tebering tu cantik kan Lin? Inni a'lamu qaybas samawati wal ard. A'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Takallahul azim. Okay, bagus. Alhamdulillah. Alright. Okay. Siapa lagi nak cuba? Nak kita tengok bacaan tu, dengar dan cuba kalau ada yang nak perlu kita apa? Baiki.
Okey, silakan. Ha, satu lagi, seorang lagi sebelum kita pindah ayat seterusnya. Eh, ni peluang ni. Hmm. Ha, nak dengar suara-suara tadarus ni. Aha. Rindu tadarus kita. Okey. Aa, silakan. Ha. Ha, Najihah. Mhm. Okey, alhamdulillah, bagus, masya-Allah, tabarakallah. Cuba kalau nak cantik lagi kan? Ya, bas sama. Ini ayat yang akhir tadi. Inni okay, alif dengan ain tu bezakan ya. A'lamu ghaibas. Bas sin pertama, sin yang kedua. Sin itu diguna dua kali. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Alif dengan ain tu okey, dibezakan a kat sini, ain kat atas. Amzah kat bawah tu, Amzah tu mahrat yang paling rendah sekali, yang paling bawah sekali. Amzah dengan alif kat bawah Ain tu atas dia. Jadi dia dekat-dekat kan? Ni daripada bawah pergi ke tengah. Wa'a'lamu ma tubadu. Okey. Ba tadi kau kalah. Okey. Wa'a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Okey. Baik, kita pindah ayat seterusnya. Okey, nanti ada boleh cuba kalau nak baca yang lain-lain bersedia insya-Allah. Okey, ayat yang ke 34. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin wa qulna ya adam kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Okey, kita tengok sikit, bedah sikit ayat 33. Ayat 34. Sorry, 34 eh. Wa iz zal tu nipis, tahan dia. Janganlah bagi lantun. Wa iz, okey, tahan dia. Wa iz. Okey, dia ada alir. Mengalir tetapi dia ada alhams. Tetapi dia tertahan. Jangan lantun. Wa iz qul qatban. Mala kita dah jumpa tadi kalimah malaikah. Ya mana ikatis, okay, ada sin, ada bila apa mati tu kita bagi dia mengalir dan ada angin ikatis judu liaat. Okay, a ni okay liaa, ada yang tanya dua ke satu. Okay, amzah itu di dalam rumah, dalam perut kan, dalam perut lah malif, dalam perut lah rumah liaa. Tapi kalau amzah itu, kalau amzah itu dia di apa, di atas alif tu, dia sebenarnya lam alif kan? Lam alif ni sebenarnya urut lam dan urut alif. Okey? Bila amzah itu
betul-betul di atas alif, kita baca satu. Yang ni di dalam kan, dalam rumah kan, dalam perut alif. Dalam perut dalam alif, dia baca dua. Di Adam fasajadu, du, empat hingga lima rakaat. Illa, empat hingga lima rakaat juga. La ibli, iba, kokolab, iblis. Okay, kalau berhenti kat situ. Okay. Aba, wa, ba, dua. Was, tak, barang. Dia banyak sin kat sini. Banyak, apa, desir. Sorry. Apa tadi? Alhams, angin. Wa kana, kanipe, wa kana minal kafirin. Okay. Ayat yang 35. Wa qulna, ya. Okay, panjang. 4 hingga 5 rakaat. A, dua. Sebab Amzah sebelumnya, dia berada di sebelum alif, Amzah tu. Ya, A, damus. Sekali lagi, sin. Mus, kun, anta, wazaw. Non, mati petak. Ma'aruna, sorry, ifa' okay, jangan lidah tu jangan jejak kat langit-langit. Sebab ta kan, jadi kita dah cenderung kepada mahras ta. Okay, sebab mahras ta kat mana? Belakang lidah kan? Sorry, belakang lidah pula. Belakang gigi atas ni, dekat gusi tu. Ta, 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 ti, tu. So, kita dah kat situ. Ta, bukan an. Bukan jejak ke langit-langit lidah kita, hujung lidah. Kan nipis. Anta wazawjukal jannah. Okay, jannah. Non sabdu wajib bagunah. Awakula minha. Okay, kat sini ha besar. Minha. Ro-ro dan. Ro-ro. Ro-tebal, ro-tebal. Ro-ro dan. Hai su syi'a. Sa sebelahnya shin. Mula-mula keluar lidah. Lepas tu berdesir shin. Hai su syi' su. Keluar lidah dan shin. Hai su syi' tuma. Okay. Wala taqok, kok, kok, kala, sugro, taqok, taqok, ro, tebar, ro, ba, hazihish, syajaroh. Okey, shin tu pun digena dua kali. Hazihish, syajaroh. Okey, ha tu, ta, mabutah, ingat tadi, ta, dua, titik, ta, mabutah namanya, berhenti. Bila berhenti, matikan dengan ha besar. Syajaroh, syajaroh, okey. Okey, kemudian fataku, nipis semua, fataku dua, ku, na dua, na minau zo, zo tebal, minau zo limin. Okey, zo tu tebal keluar lidah kan? Zo, zo ingatkan huruf yang hujung lidah apa? Za, sa, zo. Za, sa, zo. Okey, okey. Baik, siapa nak cuba? Silakan. Silakan, kita ada. Ya silakan. Baik. Zawiyah. Okey, lama tak dengar suara Zawiyah ni juga. Baik, silakan Zawiyah. Apa dia? Apa dia? Dalam kereta ni. Dalam kereta. Masya-Allah. Okey, dalam kereta juga selalu memandu hantar anak kan, hantar anak, ambil anak. Okey, kalau nak ibu yang gigih ni masya-Allah. Okey, silakan. Semoga Allah merahmati perjalanan yang ada kat dalam perjalanan, yang ada kat rumah, semua dirahmati Allah insya-Allah. Okey, silakan. Makanya minat kafirin. Makunya ya ada muskun anta wazawjukan jannat wakula minah wakada. Wakula minah wakadan. Wakula rogadan hai suci tuma wala taqroba khazihi syajarah. Ha besar tu jajab. Ha besar tu. Ha simpul. Wala taqroba. Taqroba khazihi syajarah. Shin tu pun kurang sikit. Berdesir. Cuba ulang. Wala taqo. Benda setafasyi Azihi syajaroh. Pada.
Okey, alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah walaupun dalam kereta sempatnya menyempat Allah, sempat Allah yang bagi sebenarnya rezeki kat mana pun kita berada, kat dalam kereta, dalam rumah, kat mana-mana Allah rezekikan kita untuk berada di majlis taman ilmu, majlis ilmu taman syurga ni, okay. Shin tadi tu, okey, Shin tu dia Shin tu kena berada tafasyi tu dalam mulut, dalam pertengahan lidah jangan bagi dia keluar. Dia macam kita ala apa kucing kan, syuh 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 tu hujung lidah kan, syuh ala ayam ke kan, okey, dia dia dalam berdesir tu dekat dalam dalam apa ni, pertengahan lidah kita, dalam mulut tu. Wala taqraba hazihi hazihi syajarah, okey, macam syin tu baru keluar dia punya angin, hazihi syajarah. Okey, kat situ dia ada apa? Shin tu ada hamas dan juga ada angin yang mengalir, kan? Ada juga apa? Rohawah kat situ, eh? Okey, boleh? Okey, bagus. Tahniah. Okey, siapa lagi? Ada yang tengah memandu pun nak baca? Boleh, silakan. Okey, yang kat rumah? Ada nak cuba? Ajar. Nanti kalau sebut Zawiyah ni, dia mesti teringat ke Ajar. Sebab dia lebih kurang sama je. Okey. Ha, ada? Ha, Kak Iyam ada. InsyaAllah. Khairiyah ada. Ya. Sihat Kak Iyam. Tak sihat, MasyaAllah. Suaranya. Terbatuk ke? Allahu Akbar. Mungkin Allah bagi. Saya diam lama tu. Tak sihat lama. Ya ke? Okey. Moga Allah bagi kekuatan untuk menghadapi ujian kesihatan. Dan moga cepat sembuh, eh. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan. Tak apa, dengar je. Dengar pun dapat rahmat, dapat pahala, eh. Kalau tak boleh baca, eh. Kak Ayam, okey. Kain demam ke? Allah, eh. Itulah. Saya ada ada musibah sikit hari tu. Jatuh tersungkur. Innalillah. Innalillah. Jatuh kat rumah. Tapi okey ke? Tersungkur. Tapi okey tak? Sampai. Lepas tu anak bawa dia buat doktor pakar 14 ni. Doktor pakar ortopedik 15 Julai nanti. Buat penuh mata tu. Kan saya ada masalah. Selalu cakap kan. Mata tu kan ada katarak. Kalau baca selalu huruf-huruf tu nak bertukar. Tapi antara yang cekap apa mengesan kesalahan ya kan, baca tadarus tu kayamlah antara kan, bari watak bari bawah kan, Allah bagi. Okey, walaupun ada katarak itu, okey, semoga cepat sembuh insyaallah, ya, kita doakan. Okey. Ya, insyaallah sabar. Sabar atas ujian insyaallah. Fasadwa sabrun jamil insyaallah. Okey, alhamdulillah. Okey, insyaAllah dengan berkat rahmat bersama apa di majlis ilmu ni, Allah bagi rahmat. InsyaAllah. Okey, terus siapa lagi nak cuba? Okey, tak apa, Kak Ayam boleh dengar je. Siapa yang tak boleh baca tu boleh dengar, insyaAllah. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum. Suri. Waalaikumsalam. Baik, lama tak dengar suara Suri juga. Okey, dah lama dah sebulan dah. Okey, Suri. Silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya cuba baca ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Alhamdulillah. Okey, cuma tadi beri perhatian, kadang-kadang kita terlepas macam was, scene tu kan dia
dia ada mati kan, tak ada mati, bagi dia jelas scene dia tu lebih apa mengalir was mus scene tu kan. Okey. Was takbar. Yang lain okey, bagus bacaannya, sebutannya was. Mus. Okey, sifat tu, sifat roh hawa tadi ya. Kena datangkan sifat tu. Bagus bacaannya. Okey, masya-Allah. Okey, sama. Alhamdulillah. Okey, siapa lagi? Kena lagi nak cuba? Okey, silakan. Yang belum cuba pun boleh, yang belum baca pun boleh, yang okey, kita ada Wan Warosnah. Daripada Terengganu nak cuba ke? Ni tak paksa temannya. Siapa nak baca boleh baca. Umi tak paksa. Okey, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey, auzubillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lisaa'idu li aadama fasajadu illaa iblis wa qulna lil malaa'ikati aadama fasajadu illaa dia bertindak. Nah, tak apa, Norin baca dulu. Terus, nanti Wan, kejap eh. Maaf. Tak apa, it's okay. Terus. Terus, Abah was. Mana tadi dah? Illa. Kena sikit. Iblis Abah was tak. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Okay. Alhamdulillah Nurin. Okay, tadi siapa? Okay. Wan Rusna. Okay. Okay, boleh on, Wan? Okay, Warosna. Okay. Dah tak ada line dah pula, ya? Yeah. Okay. Okay, tak. Okay, saya teruskan. Kita teruskan dua lagi ya. Sampai boleh yang belak bawah. Warosna. Okay. Boleh dengar. Okay. Terus. Saya mula ni. 34. Alhamdulillah. Boleh ke? Okey, teruskan. Tak. Okey, teruskan. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna ya adam fasajadu illa iblis وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَافِرِينَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ Fataku lain tak apa-apa, okey lah Wan. Fatakuna minal zalimin. Fataku
Cuba ulang tadi. Lain tak apa-apa, okey. Fatak wala taqraba hadhihi syajarah. Lain tak apa-apa, okey. Wan, okey, okey. Lain dia tak apa-apa, okey tu kat Ganu eh. Okey. Ha, tak apa, kita terus, okey. Ayat 2 yang terakhir eh. Sampai ayat yang ke-37, insyaAllah. Okey. Boleh sama-sama semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa azallahumasyaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bihtu ba'dukum li ba'din 'adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ayat yang ke-37. Fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Okey, ayat 36 tadi. Fa azal zaid wa fa azal ani zain zawiyah zaitun zainab. Fa azal zaid berdesir. Fa azallahuma syaitu. Perkataan syaitan banyak kan kat sini, cerita tentang syaitan. Nanti kalau kita tabur kita tahu cerita tentang syaitan eh. Asyaitanu anha an ki'ain ya. Fa'akh. Okay. Kho ni. Dia urut tebal kan. Fa'akh. Okay. Dan dia kena mengalir. Fa'akh. Rajahuma. Mim sabdu. Wajib baguna. Suara yang singgah kat hidung. Keluar suara itu daripada hidung eh. Mimma kana fi. Fi ni kena berhenti dengan ma'arid li sukun. 2, 4, 6. Fi. Okey. Kemudian wa qul nah. Okey. Nah non ha. Mati di atas nah. Alif tu kita dia apa? Huruf alif amzah wasal. Amzah wasal ni alif yang atas dia ada sok kecil tu kita abaikan. Bila kita sambung. Itu hamzah wasal kan. Wa qulna. Okay. Bila kita nak ambil daripada ha tu baru kita guna ih. Ih betu. Ih betu. Okay. Alif tu kita guna. Sekarang kita sambung terus je. Wa qulna betu. To tebal. Ba'du. Du tebal. Li ba'din. Tanwin pa'in. Li ba'din. Okay. Tanwin pa'in jelas. Jangan dengung. Li ba'din. Tanwin je selari kan? Tidak selisih. Tanwin itu tak, maksudnya jelas. Izhar kan? Liba'din adu. Okey. Awau tu dimatikan saja. Jangan adu. Atau aduun. Itu salah. Adu. Waw dimatikan saja. Okey. Walakum fil ar. Okey. Mimati bufa. Jangan dengung. Fil ardi mustaq. Sin tu di hamas. Okey, dan juga di apa alif kan mustaqarru taimu waw ma'al gunnah dengung taqarru wa mata wa ma satu wa mata ta dua un. Okey, tanwin junto 69 jumpa alif pun sama izhar jelas eh dengung tidak dengung wa mata un ilahin. Okey, ayat yang terakhir fatalaqqa. Qa tu bagi penekanan. Fatalaqqa. Qa tu tebal dan juga 4 hingga 5 harokat. Fatalaqqa. Dua. Damu mirrab. Non mantipura. Apa? Diidramkan. Mirrab bihi. Okay. Kalim. Bihi dua harokat. Itu matsilah. Bihi. Kalimatim. Yang ini tanwin berpuan ni ifak. Okey, nangap nampak kan? Tanwinnya selisih kan? Tim. Okey. Cenderung kepada ta, tanwin cenderung kepada fa. Okey.
fataba alai alai tu mat lin, ingat lai bila berhenti dia adik mat lin sebab ya tu huruf lin, ya sebelumnya berat atas alai alai, okay, tapi berhenti dia jadi mat mat lin alai, okey. Kemudian innahu nun sabdu wajib baguna, innahu hu mat silah dua harakat huwa tawwa, wa tu bagi penekanan pada sabdu. Wa tawwabur rahim, ra tebal bari atas. Rahim ha nipis dan ma'rid li sukun. Rahim. Okey? Baik. Baik, siapa nak cuba? Boleh cuba. Baik, silakan. Yang belum baca pun boleh, yang dah baca kalau nak baca lagi pun boleh. Okey? Kita ada sikit masa lagi. Okey, silakan. Halimah ya. Okey, Wan. Wan Halimah. Silakan. Okey, Wan. Wan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Na dua. Nak jap, jap. Na dua harakat tu. Mak asli. Mimma kana fi, tak perasan tu. Okey. Wa akhrajahuma mimma kana fi. Qulna bitu ba'duhum li ba'din adu. Kum, kum, ba'dukum. Tak perasan tu, kum. Ba'dukum. Dengar macam ha. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu rabbihi kalimat. Damumir rabbih. Damimu. Ada tertinggal mu. Fatalaqa Adamu mir rabbih bihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Okay, alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah, bagus. Okay, ada satu seorang lagi nak cuba. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Apakah okay, saya baca silakan. Boleh. Silakan. Azizi, ya Azizi. Silakan Zee. Daripada fa'azallahuma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila khin. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu wattawwabur rahim. Fadakallahu al-azim. InsyaAllah, tabarakallah. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada yang dengar je tu. Alhamdulillah tak apa, dapat rahmatnya insyaAllah. Ada yang nak tanya ke? Okey Zee. Alhamdulillah. Ya, salam. Silakan. Masa nak tanya? Ayat 30. Najihah. Kiranya ayat 30. Enam tu libak adin. Bakulah dia tu. Bakulukum libak adin adu. Kita matikan tu jadi dengan maksir je lah. Adu. Kita macam mana? Ya. Dia ada sabdu tu. Ayat yang ke-36, okey, li ba'din adu, okey. Dia ada muncul sikit tu, Sahai. Ya, muncul sikit. Wow. Sebab dia, apa tu, wow tu kan huruf-huruf apa, huruf bibir kan? Adu, okey, macam tu. Dia ada lantern ke macam tu, Sahai? Okey tak? Adu. Aduh, sebab dia ada sabdu kan? Dia kalau yang bersabdu tu dia bagi penekanan sedikit. Aduh. Macam lantun sikit lah. Sedikit penekanan sebab ada sabdu. Kalau tak ada sabdu, kita aduh je.
adu. Okey, sebab dia ada. Saya biasa takut, takut salah baca Ustazah. Saya mesti akan berhenti lepas tu sikit. Kalau takut tak, okey. Nak selamat kan, kalau tersilap kita terus je abak bin adu. Yes, betul-betul. Kalau kita agak-agak khuatir tu, better kita sebab, boleh sambung. Yes. Saya takut yes, saya salah baca. Biasa saya akan lebih sikit. Betul. Okey, kalau rasa macam tu, okey, bagus juga tu. Please save, please save kan. Okey. So kalau betul, kita betul, sambung, kalau sambung dia jadi tanwin waw ma'al gunnah. Okey? So aduwalakum, kalau susah nak menggayakan apa tu, nak makhraj aduh, ada lantun sikit kan? Terus je. Okey? Bagus pertanyaan Najihah tu eh. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, so kita berhenti setakat tu, kita pergi tadabbur ya, boleh? So kita dah sejam, boleh Najihah? Boleh, insyaAllah. Yang tak berkesempatan tu nanti boleh insyaAllah. Kita apa? Next sesi insyaAllah kita cuba Khamis malam Jumaat kita secara regularnya Khamis malam Jumaat, nanti kita akan teruskan sambung Okey, baik, ayat hari tu kita baca tak ayat 25. Saya masa tu kan agak agak apakah? Agak sibuk saya kan. Saya tak baca lagi ayat 25. Belum kan? Belum. Okey, kita baca ayat 25 sama-sama kita insyaAllah baca terjemahan ayat yang ke-25. Okey. Dan sampaikanlah ayat 25 dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekejap Okey. Bahawa disediakan untuk mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan daripada syurga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama dan di sana mereka memperolehi pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu sebagai perumpamaan. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahawa itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah membuat perumpamaan ini? Menerusi perumpamaan itu, ramai yang dibiarkannya sesat dan ramai juga orang yang diberi petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkannya dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang yang fasik. Iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerosakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimanakah kamu engkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Ya, lalu jadikan tujuh langit dengan sempurna dan dia menjadikan, dia maha mengetahui akan tiap-tiap segala sesuatu. Okey, kita baca yang ayat terjemahan yang kita baca tadi Okey, ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan Allah mengajarkan Adam dengan nama-nama benda. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat, lalu dia berfirman, sebutkanlah kepadaku semua nama benda ini jika kamu golongan yang benar. Mereka menjawab, ini malaikat Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah berfirman, ayat 33, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu, dia Adam menyebutkan nama-nama itu. Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui rahsia di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia menolak dan menyombong diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga
dan makanlah pelbagai makanan yang ada di sana sesuka hatimu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Kelak kamu akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memperdaya mereka sehingga mereka dikeluarkan dari segala kenikmatan di sana, iaitu syurga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehingga waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimah dari Tuhannya. Lalu dia pun, iaitu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang ke-37. Jadi kita Najihah minta itu saya ulas sedikit. Kalau tak sempat kita ambil yang awal tadi tentang ayat 25 dan juga 26 sehingga 29. Okay. Ayat 25 itu secara ringkasnya iaitu ayat yang menyampaikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal salih. Ayat ini banyak diulang-ulang dalam Al-Quran kan tentang orang beriman dan beramal soleh dan apa ganjaran yang Allah sediakan kepada mereka, iaitu syurga yang mengalir yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau kita baca Quran, kita baca terjemahan, kita akan jumpa banyak ni. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak kan kita jumpa daripada daripada juz amal lagi kita jumpa dah. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab apa sungai saya dalam tadabur hari tu TTQ yang Sabtu lepas saya ada ulas sedikit kenapa Allah sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab antaranya ialah sebab Allah amat mengetahui kecintaan manusia di dunia ini, maka disediakan semua kecintaan manusia yang di dunia ini di syurga, antaranya ialah sungai-sungai, air dan sungai-sungai. Ini perbahasannya panjang. Jadi setiap kali mereka diberi buah dan syurga, mereka kata inilah rezeki yang diberikan kepada kami dulu kat dunia. Tapi kalau apple namanya apple, kalau madu namanya madu, tapi tak sama rasanya, nikmatnya jauh. Berbeza, tak sama macam apple di dunia. Buah-buah tu sama. Namanya tetapi tak sama rasa dan nikmatnya. Maknanya jauh. Berkali ganda nikmatnya dengan apa yang ada dalam syurga. Dia kata, inilah rezeki yang dulu dibagi kepada kami. Kemudian, ayat 26 tu tentang nyamuk. Sesungguhnya Allah tak malu menjadikan nyamuk atau yang lainnya sebagai perumpamaan. Ini kita cerita panjang sedikit. Sebab itu saya kata nak cerita pasal apakah ada pada nyamuk. Sebab Allah Ta'ala sebut kat sini, bagi orang yang beriman, mereka mengetahui itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Kat sini innahul haqqu mir rabbihim, itu adalah kebenaran daripada Tuhannya. Maksud kebenaran ni kat sini, kebenaran daripada Tuhannya ada empat maksud. Yang pertama, kebenaran tu maksudnya kebenaran satu perkara yang ada hikmah padanya. Itu satu kebenaran pertama, maksud al-haq yang pertama. Kebenaran yang ada hikmah padanya. Yang kedua, kebenaran yang ditegakkan sesuai dengan hikmah yang berlaku. Maknanya ibrah di sebalik apa itu, kan? Ada punya hikmah. Yang ketiga, keyakinan sesuatu yang ada padanya. Keyakinan, maknanya keyakinan daripada apa yang diceritakan tadi. Okey. Kemudian yang keempat ialah perkara yang membawa kepada kebenaran yang perlu ditegakkan. Itu ada tentang hak tadi, al-hak. Jadi tentang perumpamaan ayat 26 ni, menarik itu ni cerita kita tadabur baru kita tahu kan. Allah buat perumpamaan dengan makhluk ciptaannya nyamuk yang paling kecil, yang paling halus. Tetapi dia sangat hebat dan sangat unik kejadiannya jika kita fahami. Allah bawa perumpamaan nyamuk ni kerana orang kafir, dia meremehkan perumpamaan nyamuk ni. Dia anggap remeh dan hina. Macam tak ada makna lah. Allah kalau nyamuk ni ada apalah kan. Dia meremehkan perumpamaan itu. Sedangkan bagi Allah lah sebut tadi kan, dalam penciptaan nyamuk itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Sebab dia kata dengan nyamuk itu ada yang sesat. Dia tak mikirkan apa-apa. Yang mengolok-olokkan. Tetapi ada yang semakin beriman. Yang dengannya Allah beri petunjuk. Dengan nyamuk aja dia rasa berfikir dan Masya Allah mungkin turning point dia untuk berubah dengan dia memikirkan tentang nyamuk. Sebab nyamuk ini juga kita tahu sebab kepada Namrud mati kan. Sebab nyamuk aja diserang oleh nyamuk yang halus. Bukannya diserang dengan roket ke dengan gajah atau yang hebat, tapi nyamuk.
kematian Namrud ni. Okey. Jadi pernah tak memikirkan tentang apa nama kitaan nyamuk ni? Kan? Mungkin kita hanya tahu bunyi nyamuk nging-nging-nging kan. Ganggu kita tidur, bawa penyakit apa nama? Aedes eh. Bawa penyakit denggi tu je kita tahu eh. Jadi tahu tak kita bahawa saintis kata nyamuk ini dia mempunyai organ yang tidak dipunyai oleh oleh makhluk yang lain. Tidak sama. Tak ada makhluk yang sekecil ini organnya sama dengan yang lain. Eh. Kalau dipati dalam teropong atau teropong halus, nyamuk ini dia mempunyai, mungkin kita belajar, ada yang belajar biologi, okeylah kan. Yang tak belajar mungkin tak berapa nak tahu kan kita. Okey. Dia ada 100 mata. Bayangkan nyamuk kecil kan. Macam mana ada 100 mata tapi ini ada dalam teropong. Kalau tengok daripada teropong. Ada 100 mata. Subhanallah. Masya Allah. Itulah cerita terus kan. Perkataan subhanallah. Ada 48 gigi. Kita pun gigi kita tak sampai kan. Ada berapa? 24 je kan. Nyamuk ada 48 gigi. Ada 3 jantung. Kita pun ada hanya satu sahaja jantung. Kan? Dan yang menghisap nyamuk, yang menghisap darah ini hanya nyamuk betina. Sebab dia nak dapat protein untuk proses pembiakan. Jadi pada belalai nyamuk ni tadi, nyamuk betina ni ada 4 pisau. 4 pisau. Okay? Yang dia boleh melukai kita. Bayangkan kulit kita ni keras kan. Tetapi macam mana dia ada satu alat dia melukai, boleh injek kita kan. Maknanya dia ada satu alat yang Allah sediakan untuk dia dengan pisau, 4 pisau untuk satu dia nak apa, nak cucuk lah, cucuk kan. Nak menghisap tu dia ada apa alat. Kemudian dah hisap tu dia ada penghancur darah. Dia hisap tu sebab darah kita ni kasar, tak sama kan dengan, nak bandingkan dengan nyamuk yang sangat halus itu, Masya Allah kan. Sebab itu kita kadang-kadang ternampak kan tiba-tiba apa tu perut nyamuk tu boncit je kan. Tiba-tiba nampak boncit daripada mana, darah kita lah. Tapi darah kita kan kasar, tapi dia ada penghancur darah, alat penghancur darah. Dia ada alat pemeriksa darah. Dia akan dia ada alat dan dia nak memeriksa darah yang sesuai untuk dia. Kerana itu kita pasangkan dalam family. Saya kan dalam family saya, anak saya dengan suami dengan anak saya ni selalu kena gigit. Punya dia darah dia sama. Dan memang nyamuk ni dia akan pilih yang sesuai untuk dia gigit, dia akan suka yang tu je. Walaupun ada tidur sekatil kan. Few orang yang nyamuk suka gigit dia. Walaupun tidur sebilik tapi nyamuk pilih-pilih kan. Dia ada sen, dia ada alat pengesan untuk mengesan darah yang sesuai untuk dia. Dan juga apa tadi, dia juga ada sensor tu, ada radar untuk apa dia kata, ahli sains kata dia ada radar yang sangat sensitif untuk kesan suhu badan manusia. Maksudnya dalam bilik yang gelap pun dia tahu okey dalam ni. Sebab tu kita duduk terlalu gelap ke, dan selimut pun nyamuk datang kan, dia tahu dia ada pengesan suhu badan manusia. Dan dia tahu dia akan datang, dan nyamuk tahu dan dia akan datang gigit kan. Okey, kemudian apa lagi, sayapnya tu Masya Allah, dia bunyi nging-nging tu daripada apa? Bukan daripada mulut dia, tetapi adalah daripada sayap dia yang bergetar sangat laju sehingga bunyi nging-nging. Kita bayangkan nanti kalau kalau dengar bunyi nging-nging, Masya Allah kan, nyamuk kita kena puji Allah subhanallah. Jangan kita pukul dia nyamuk kan. Oh ni nyamuk ni Allah jadikan dia ada, bolehlah bunuh tak apa sebab kalau dia mengancam kita kan. Tetapi nging-nging tu adalah sayap dia yang bergetar laju sangat sehingga menghasilkan bunyi kan. Masya Allah, itu antara keajaiban Allah yang Allah ciptakan pada nyamuk, kehebatan kan yang patut kita renungi, yang membawa kita kepada mengakui hakikat besaran Allah. Walaupun dia kecil, subhanallah, nyamuk kan. Sebab itu Allah bagi juga perumpamaan lalat, perumpamaan labah-labah kan, adalah ayat yang lain kan, ada surah labah-labah kan. Itu Allah nak bawa. Allah kata memang perubahan nyamuk sebab nak menangkis anggapan orang kafir bahawa walaupun apa kecil sekecil mana pun makhluk Allah itu sebenarnya ada al-haq. Al-haq tadi kan, ada di sana kat situ kejadian Allah, adanya hikmah, adanya pengajaran di sebalik apa yang Allah ciptakan. Even corona kan yang kita tak nampak. Alhamdulillah corona dah sampai peringkat endemik lah kan. Maknanya kita dah beransur, InsyaAllah moga terus meninggalkan kita corona. Tapi makhluk yang kita tak nampak pun
Tak kelihatan oleh mata, tetapi dia sangat memberi kesan kepada manusia, even seluruh dunia. Terkesan dengan kehadiran corona yang kita tak nampak dengan mata. Jadi kita nampak itu kan, betapa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana benda yang tak nampak tu boleh hidup? Ini nyamuk. Nyamuk pun orang tak boleh nak fikir tentang kebesarannya, kejadiannya kan. Allah jadikan nyamuk tu, ya Allah nak supaya kita tafakur, berfikir. Sebab itu Allah bawa perumpamaan nyamuk tadi. Jadi jadi ayat yang itu tentang nyamuk lah, betapa uniknya kejadian Allah dalam kehidupan kita ni. Allah suruh kita tafakur, berfikir. Dan Allah sebutkan dalam ayat 28, bagaimana kamu engkar padahal kamu tadinya mati. Ini macam kismo kan, Allah nak sebutkan kenapa kita engkar sedangkan Allah sebelum ni kita tak ada kepada ada, sekarang ada. Sebelum ni tak ada kepada ada, kemudian tak ada, kita mati, kemudian ada kembali kan. Daripada tak ada kepada ada, kepada tak ada, kepada ada balik. Kan Allah berkuasa untuk menjadikannya. Jadi apatah lagi kenapalah mempertikaikan perkara yang maknanya ini kecil-kecil, sedangkan Allah boleh buat perkara yang lagi hebat daripada itu kan. Dan juga nanti kita tadabbulah surah ayat yang ke 30 tadi, ialah tentang dalil manusia. Allah jadikan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini ialah untuk menjadi khalifah. Ini dalilnya. Tadi ayat yang ke 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, sebagai pemakmur, sebagai pembawa wakil ataupun pemakmur kepada muka bumi, menegakkan dengan syariat, kebenaran dan keadilan. Jadi sebagai khalifah. Dan selain itu, yang kedua sebagai untuk beribadah dalam ayat yang lain kan. Ayat Az-Zariyat ayat 56 kan. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia untuk beribadah, jin dan manusia. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita jadikan ni, satu jadi khalifah, yang kedua ialah untuk kita beribadah. Jadi apa yang kita buat ni, inilah insya-Allah tugas kita sebagai khalifah, menyampaikan, menegakkan keadilan, menegakkan syariat. Ini tugas kita. Okey, dan juga cerita yang seterusnya yang kita baca tadi ialah tentang malaikat, Nabi Adam Allah asalnya di syurga tapi dikeluarkan daripada syurga disebabkan oleh termakan oleh godaan iblis dan iblis asalnya dia tunduk kepada Allah. Patuh kepada Allah, taat pada Allah. Tetapi oleh kerana bila disuruh, diperintah Allah supaya tunduk patuh, tunduk kepada Adam, dia tak nak tunduk disebabkan oleh keangkuhan dan kesombongannya. Jadi orang yang sombong, yang angkuh itu, dia adalah kuncu-kuncu kepada iblis. Dan iblis telah berjaya menggoda Adam dan Hawa hingga keluar daripada syurga. Dan itulah iblis telah berjanji dengan Allah untuk dia menggoda anak Adam. Sehingga semua sama-sama menjadi kuncu-kuncunya ke dalam api neraka. Dia minta izin dengan Allah kan, untuk menggoda manusia. Supaya sama-sama dengan dia lah masuk neraka. Jadi moga-moga kita terlindung lah daripada godaan iblis dan syaitan. InsyaAllah moga kita tadilah terpelihara dan tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah tadi. Golongan ahli syurga. Menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Ingat ayat 30 ini tentang dalil manusia dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Okey, atau sedikit tadabur kita. Okey, pada kali ini insyaAllah masih sikit boleh tak apa. Okey, alhamdulillah. Moga-moga dapat pengajaran insyaAllah daripada apa yang kita tahsin dan kita tadabur insyaAllah. Okey. Boleh? Jadi kita sambung nanti Khamis malam Jumaat. Okey. Malam ni kita nak terus baca. Siapa yang bersama nanti kita baca Al-Mu' ke? Norin? Itu Norin request kan? Norin? Boleh. Najihah? Okey. Siapa yang
ada urusan atau nak tidurkan anak ke ataupun nak tidurkan suami pula. Cucu ke kan tu. Okay, terpulang. Tapi kalau nak stay, okay, boleh stay eh. Tak paksa insyaAllah. Okay. Tapi kalau boleh terus, kita berterus. InsyaAllah dalam masa 10 minit je kan kita baca surah Al-Mulk. Sebab Al-Mulk ni pun memang jangan kita tinggalkan lah. Nabi tidak pernah tidur sehingga dia membaca surah Al-Mulk. Jadi insyaAllah okay, sama-sama kita baca surah Al-Mulk eh, insyaAllah. Okey, sampai 10 minit je, sekejap je. Okey, okay, kita beralih ke muka surat 562 insyaAllah surah Al-Mulk. Mungkin ada yang dah hafal, Alhamdulillah. Okey, sikit-sikit lama-lama sampai habis insyaAllah. Okey, baik, saya ingat saya dulu dan ada yang kata, ulama kata, kalau ulama tajwid kata, kalau nak menghafal Quran mula dengan surah Al-Mulk, antaranya lah surah Al-Mulk, surah Sajdah, surah Al-Mulk. Dan dulu saya memang masa saya student, saya dapat bila dapat baca surah menghafal surah Al-Mulk dan juz amma ni, kita rasa bersemangat untuk hafal surah-surah yang lain insyaAllah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد لله.
kita dapat bersama tadi tahsin tadabbur dan juga baca surah Al-Mulk. InsyaAllah moga-moga Allah memberkati bacaan kita dan terima sebagai amal soleh insyaAllah. Okay, so alhamdulillah, selamat malam semua, selamat berehat. Okay, dan kita boleh insyaAllah kita jumpa nanti hari Khamis insyaAllah, malam Jumaat. Okay, dan mungkin sebelum tu saya akan bagi link-link lah, link kelas-kelas saya yang mungkin saya boleh on dah. Alhamdulillah, dalam minggu ini insyaAllah. Okay, semoga Allah beri kita istiqamah dan iltizam insyaAllah untuk bersama dengan Al-Quran. Okay, jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr insyaAllah. A'udzubillahi syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Al-Asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisab. Okay, alhamdulillah. Okay, salam, salam sayang, salam rindu, salam ukhuwah daripada saya. Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Okay, boleh on ke? Kalau nak ambil gambar. Okay, boleh on semua. Okay, rindu lah wajah-wajah. Boleh on. Okay. Siti Mantari, Farida Subuhania, Haria, Iyam. Okay, sama-sama. Norin Akema. Akema tak dengar suara dia hari ni. Farhana pun ada. Sama. InsyaAllah. Mariam, Suri, Zawiya. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Okey, jumpa lagi kita sama-sama. Syair, wassalam, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, Khairia. Okey, hatu king. Okey. Okey, nanti share gambar insyaAllah. Okey. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga kesehatan Kak Yam.